Bundaran Imam Hussein di pusat kota Teheran dipadati ribuan orang pada Kamis 28 Desember 2023. Di buku Teheran itu, mereka mengantarkan mendiang Brigadir Jenderal Sayed Reza Mousavi ke pemakaman. Mousavi tewas di Damaskus, Suriah pada Senin 25 Desember. Rumahnya di pinggiran Damaskus jadi sasaran serangan udara Israel. Ia dikebumikan di Tajris, sebelah utara Teheran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Komandan Garda Revolusi Iran atau IRGC, Mayor Jenderal Hussein Salami ikut melayat. Iran rugi besar karena Mousavi tewas. Siapa sebenarnya Mousavi dan mengapa ia begitu penting? Kehadiran Khamenei dan sejumlah petinggi Iran menunjukkan Mousavi orang penting. Mousavi menghabiskan lebih dari 30 tahun di Suriah dan negara sekitarnya. Menurut kedutaan Iran di Damaskus, Mousavi berstatus diplomat. Mousavi teman dekat sekaligus penasihat penting mendiang Letnan Jenderal Qasem Soleimani. Soleimani tewas akibat serangan udara Amerika Serikat di Baghdad pada Januari 2020. Bersama Soleimani yang menjadi komandan Brigadir Quds IRGC, Mousavi menjalin hubungan dengan sejumlah kelompok bersenjata di Suriah dan sekitarnya. Mousavi diibaratkan sebagai kembaran Soleimani. Soleimani dan Mousavi bak dua sisi mata uang logam. Keduanya saling melengkapi. Kematian Mousavi merupakan kerugian yang sangat besar bagi Iran dan keberhasilan besar bagi mereka yang berupaya meminimalkan kehadiran milisi di Suriah. Dampak kematian Mousavi sama besarnya dengan kematian Soleimani. Dampak itu berupa perpecahan kelompok-kelompok sokongan Iran. Mousavi masuk daftar sasaran Israel sejak dilaporkan mengatur pengiriman senjata dan dana ke kelompok bersenjata di Suriah dan Lebanon. Kelompok-kelompok itu dekat dengan Iran dan terus mengumpulkan persenjataan. Mereka giat menimbun senjata sejak Hezbollah berperang dengan Israel pada 2006.